Pemirsa, kabar duka datang dari TNI Angkatan Darat di mana Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Herman Asaribab menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto pada Senin siang. Letjen TNI Herman Asaribab meninggal dunia di usia 56 tahun lantaran sakit yang dideritanya. Dengan menggunakan mobil ambulans, jenazah Wakasat Letjen TNI Herman Asaribab dibawa pihak keluarga dari ruang perawatan ke rumah duka RSPAD Jakarta Pusat pada Senin sore. Sejumlah keluarga dan kerabat turut mengantarkan jenazah ke tempat persemayaman, termasuk Pangdam Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurrahman. Usai disemayamkan, rencananya jasad Letjen TNI Herman Asaribab akan langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Jayapura, Papua. Sebagai informasi, Letjen TNI Asaribab merupakan putra asli Papua kelahiran 56 tahun silam. Ia lulus pendidikan AKMIL tahun 1988 dari kecabangan infanteri dan pernah beberapa kali bertugas di Papua sebelum dipindah ke Markas Besar Angkatan Darat. Beliau ini sosok yang paling akrab dengan semua teman-temannya, dan paling akrab, dan beliau ini sangat bersahaja. Kami semua merasa kehilangan.